عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Sadaqallahul Azim. Maksudnya ayat 26, Tuhanlah sahaja yang mengetahui segala yang ghaib, maka dia tidak memberitahu perkara ghaib yang diketahuinya itu kepada sesiapa pun. Ayat 27, melainkan kepada mana-mana rasul yang diradainya untuk mengetahui sebahagian dari perkara ghaib yang berkaitan dengan tugasnya. Apabila Tuhan hendak melakukan yang demikian, maka dia mengadakan di hadapan dan di belakang rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasnya sehingga perkara ghaib itu selamat sampai kepada yang berkenaan. Baik, itu ayat 26 dan 27. Daripada ayat ini, tuan-tuan, menunjukkan kepada kita bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan yang Maha mengetahui apa yang ghaib. Ha, maknanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui alimul ghaib, perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara ghaib. Jadi dalam ayat ini menunjukkan kepada kita Allah Taala mengetahui apa yang ghaib daripada penglihatan makhluknya sehingga makhluk tidak tahu. Dan yang demikian itu pun, ghaib itu tidak diketahui oleh sesiapa pun. Nabi pun tak tahu, malaikat pun tak tahu, kecuali yang dibenarkan oleh Allah nak sampaikan kepada para rasul. Contohnya Allah memberitahu kepada mereka apa yang dikehendaki daripada perkara-perkara ghaib. Jadi dalam ayat ini, tuan-tuan, menjelaskan kepada kita bahawa tidak seorang pun yang mengetahui keadaan yang ghaib. Nabi tak tahu, rasul tak tahu, jin tak tahu, malaikat pun tak tahu, semua tak tahu sebenarnya. Rahsia perkara ghaib itu semata-mata dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itulah tak boleh percaya kalau ada orang manusia yang mengaku dirinya boleh mengetahui perkara ghaib yang boleh jadi pada masa akan datang. Siap boleh bagi tahu lagi nujum lah, maknanya dia meramalkan ataupun dia kata dia tahu apa akan berlaku pada akan datang. Dia tengok orang ni, dia tahu kamu ni akan berlaku sekian-sekian, kamu ni akan berjaya, kamu ni akan gagal, kamu ni akan bujang sampai ketua, kamu ni akan semua sekali. Dia boleh bagi tahu apa yang akan berlaku pada orang tersebut. Ini merupakan perkara yang songsang ataupun perkara yang jelas bercanggah, kerana hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja mengetahui. Sebagaimana yang disebut dalam surah Luqman, inna Allah indahu ilmus sa'ah. Allah Taala sahaja mengetahui tentang hari kiamat, dan Allah Taala mengetahui tentang Allah yang berkuasa menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah Taala sahaja mengetahui nasib anak yang terkandung dalam rahim ibunya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, manusia tak tahu apa yang akan dia buat esok. Walaupun dia rencanakan, dia dah rancang, tapi dia tak tahu dia boleh buat semua ke tidak. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut, dan tak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Walaupun dia duduk di bandar, mungkin dia meninggal di kampung. Dia duduk di Malaysia, mungkin dia meninggal luar negara. Tak tahu. Benda ni adalah merupakan sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesiapa pun yang tahu soal-soal tersebut, melainkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala saja mengetahui perkara ghaib. Jadi ini, tuan-tuan, merupakan perkara yang jelas. Sebab itulah disebut dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada Nabi supaya menjelaskan kepada golongan kafir itu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengetahui segala-galanya yang zahir, yang batin. Orang lain tak tahu, tetapi Allah mengetahui. Tidak ada sesuatu yang dapat menyembunyikan daripada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 255. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءٍ, sedangkan mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada kandungan ilmu Allah melainkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki memberitahu kepadanya. Ini juga ayat kursi, tuan-tuan. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa pengetahuan tentang ghaib itu hanyalah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat 27 menyatakan bahawa melainkan kepada mana-mana rasul yang diradainya. Maknanya perkara ghaib yang Allah nak bagi tahu itu boleh berlaku sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menentukan memang Allah nak bagi tahu kepada rasulnya yang tertentu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi tahu tentang perkara-perkara ghaib. Yang perkara ghaib itu bila Allah Taala bagi tahu, asalnya Nabi tak tahu, tetapi bila dia bagi tahu, barulah Nabi mengetahui. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tapi kalau tak bagi tahu, maka sudah tentu tidak
tidak tahu. Sebab itu An-Nasafi dalam kitab tafsir beliau ketika mana menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan bahawa yang diberi pengecualian perkara gaib itu ialah para rasul yang diridai oleh Allah untuk diberi pengetahuan sesetengah daripada ilmu yang gaib. Itu pun tak semua ilmu gaib yang Allah Ta'ala bagi tahu pada rasul. Itu lebih kurang tafsiran yang disebut dalam An-Nasafi. Abu Sa'ud menjelaskan dalam tafsir beliau, maksudnya maka tidaklah Allah Ta'ala membukakan rahsia yang gaib itu semua sekali, sesempurna tidak. Allah tak buka perkara gaib itu kepada rasul semua sekali. Maknanya Allah menganugerahkan sebahagian daripada perkara gaib itu pun yang bersangkut paut dengan risalah yang dibawa oleh para rasul tersebut. Itu yang disebut dalam tafsir Abu Sa'ud. Sebagai contohnya, apa yang diberitahu oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Yusuf AS tentang makanan yang akan disediakan penjaga-penjaga untuknya dan untuk kedua orang pengawal raja yang sama-sama terpenjara. Ataupun takbir-takbir mimpi yang baginda jelaskan sejelas-jelasnya sampai mimpi raja yang akan terjadi 7 tahun subur bumi, 7 tahun kemarau dan sebagainya, maka itu diketahui mana perkara gaib lah, perkara akan datang. Itu diberitahu oleh Allah Ta'ala tertentu kepada rasul tertentu dalam situasi tertentu untuk membantu membawa risalah dakwah. Itu saja. Itu pun para rasul tidak mengetahui semuanya, mengetahui perkara-perkara itu saja yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga kalau kita tengok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beberapa kali Allah Ta'ala membuka rahsia gaib kepada Nabi. Sebagai contohnya, bila mana Raja Najasyi yang memimpin Habsyah ketika mana beliau sudah memeluk Islam dan beliau meninggal dunia. Bila mana beliau meninggal dunia pada waktu malam, Nabi SAW, waktu itu berita tak sampai lagi tuan-tuan, tapi Nabi mengetahui dia telah meninggal. Lalu Nabi SAW mengajak sahabat untuk menunaikan solat jenazah secara gaib di Madinah Al-Munawarah pada pagi harinya terhadap jenazah Raja Habsyah itu, iaitu Najasyi. Maka disitulah, kalau kita tengok, disitulah merupakan juga syariat pelaksanaan solat jenazah secara gaib, iaitu mereka yang tidak berada pada, kita tak dapat menghadiri dalam urusan solat jenazah, maka berada jauh, maka kita boleh solat jenazah secara gaib. Tetapi dalam isu ini sebenarnya isu apa? Isu Allah Ta'ala membuka ruang kepada Nabi SAW untuk mengetahui perkara-perkara gaib yang tertentu. Selain daripada itu, Nabi tak tahu. Begitu juga Allah Ta'ala memberitakan kepada Nabi SAW tentang Rom yang apabila kalah berperang dengan orang Parsi, Iran itu, ketika mana Nabi belum hijrah ke Madinah lagi, tapi namun dalam beberapa tahun sesudah itu Rom pasti menang kembali. Maka pengetahuan itu tak berlaku lagi, akan datang sebagaimana disebut dalam surah Rom, Alif Lam Mim ghulibati Rom fi alil ar wa hum min ba'di ghalibihim sayaghlibun fi bid'i sinin, disebut bagaimana Rom dikalahkan di tempat yang rendah dan mereka selepas kekalahan mereka, mereka akan menang dalam beberapa tahun, fi bid'i sinin. Jadi tuan-tuan, itu merupakan sesuatu yang kita kata diberitahu oleh Nabi SAW melalui ayat Quran yang turunkan yang memberitahu tentang apa akan berlaku pada masa akan datang, sedangkan tak berlaku lagi. Last kali memang berlaku lah. Itu merupakan perkara gaib yang diberitahu kepada Nabi SAW. Selain pada itu, Nabi tak tahu. Nabi sendiri tak tahu. Rasul sendiri tidak mengetahui. Maka dengan sebab itu, kata Syekh Marari, dalam tafsir Al-Marari, menyatakan bagaimana ayat ini sebenarnya menunjukkan tentang perbuatan ramalan, nujum, sihir, semuanya batil. Semuanya tak betul. Kerana apa? Kerana mereka ni boleh tahu benda-benda gaib. Dan mereka ni bukanlah golongan yang mendapat keridaan Allah Ta'ala. Macam para rasul yang tahu benda gaib, yang dapat keridaan Allah, mereka ini mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi ada di kalangan mereka ini, ahli-ahli ramal ni, mereka mendakwa bintang-bintang yang menentukan kehidupan atau kematian seseorang, kan? Dan ini semua mereka telah menolak ayat Quran yang kita kata yang menafikan sifat-sifat seumpama itu. Jadi tuan-tuan, ayat ini sekurang-kurangnya nak menyatakan bahawa perbuatan-perbuatan golongan yang kononnya mengetahui perkara gaib sehingga menjadi memuja yang dipanggil sebagai keramat dan sebagainya, maka itu pun sesuatu benda yang tidak benar. Itu adalah tipu daya-tipu daya yang dibuat oleh syaitan yang nak menyesatkan manusia. Kerana apa? Kerana sesiapa pun tidak mengetahui perkara gaib.
kecuali rasul yang hanya dikhususkan saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengetahui tu pun perkara-perkara tertentu. Jadi kalau tukang-tukang tilik, bom-bom, dia boleh bagi tahu apa akan berlaku akan datang, sudah tentu itu merupakan perkara yang batil, yang tidak benar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, Ar-Razi, Imam Ar-Razi berkata, ayat ini bermaksud bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberitahu perkara-perkara gaib tentang, kita kata tentang bila berlakunya hari kiamat. Kenapa? Kerana perkara ini memang menjadi satu rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya manusia itu sentiasa membuat persiapan dan juga persediaan untuk menghadapi hari-hari tersebut dengan melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dan juga keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka dengan sebab itu tuan-tuan, kita lihat apa juga mereka yang kononnya kadang-kadang orang hari ini macam-macam dia buat, kononnya dia bermimpi apa akan berlaku pada masa akan datang. Ini semua satu perkara-perkara yang kita kata perkara yang songsang yang berlaku, yang kadang-kadang orang boleh percaya benda seumpama ini, sedangkan dia bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat 27 ni juga di ujung ayat ni Allah Taala menyatakan apa, iaitu fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, iaitu dia mengadakan di hadapan dan di belakang rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasnya sehingga perkara gaib itu selamat sampai kepada yang berkenaan. Maknanya apa ni? Maknanya kalau kita lihat, ini maksudkan perkara ini bagaimana malaikat-malaikat dia menjaga Nabi SAW berada di hadapan, di belakang. Maknanya para malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga para rasul yang diridainya, yang diberitahu perkara-perkara gaib dan sebagainya, supaya tidak didampingi atau tidak diketahui oleh golongan-golongan jin, syaitan dan seumpamanya. Jadi malaikat dapat menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Taala kepada para rasul, dan juga dapat menjaga para rasul daripada dikerumuni syaitan, sama ada syaitan manusia ataupun syaitan jin, sehingga mereka tidak dapat menguasainya. Dan Ad-Dhahhak berkata, tidak diutus seorang Nabi pun kecuali dia disertai oleh para malaikat yang menjaganya dari syaitan-syaitan yang menyamar dalam bentuk malaikat. Apabila datang seorang syaitan dalam bentuk malaikat, maka para malaikat mengatakan kepada Nabi, berwaspadalah, ini adalah syaitan. Ini adalah syaitan. Dan apabila datang kepada Nabi itu seorang malaikat, maka mereka mengatakan, ini adalah utusan Tuhanmu. Jadi maknanya nak menyatakan di sini bahawa Allah memerintahkan para malaikat yang menjaga dan melindungi Nabi daripada godaan syaitan dan bisikan-bisikannya. Dan juga ini sesuatu perkara yang ditetapkan para rasul. Jadi rasul-rasul yang diridai oleh Allah Taala itu, yang beritahu sebahagian perkara gaib itu, selalu dikawal dan dijaga, baik di depan, baik di belakang dan sebagainya. Dan penjagaan itu, maknanya penjagaan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ditentukan malaikat-malaikat dan sebagainya, untuk menjaga Nabi, supaya tidak diganggu oleh golongan-golongan jin dan sebagainya, yang mereka itu sudah tentu akan mencampur adukkan sesuatu disampaikan itu dengan waham, dengan was-was, dengan khayal, dengan pelbagai lagi. Maka dengan penjagaan malaikat itu, wahyu yang diturunkan kepada Nabi itu berjalan lancar, sebab mereka tidak dapat mengganggunya. Jadi itu satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kebaikan kepada para rasul untuk memelihara wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan untuk menyampaikannya dengan penuh amanah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka itu sesuatu yang kita lihat yang memberi sesuatu yang kita kata yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi itulah sedikit pembincangan kita pada kali ini sampai ayat 27, dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada seri yang akan datang. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.